Ya, lanjut di video keempat, jalan-jalan di Bangkok. Dan ini alasan kenapa kami menginap tapi tidak pakai breakfast di hotel ya. Karena di Bangkok ini masih banyak kuliner enak di luar sana. Oh, yes. Dan ini kami mau infokan dua kuliner yang wajib dicoba saat kalian berlibur ke Bangkok. Yang pertama namanya Eat MR. Ini secara nama dalam bahasa Inggris kacau sih ini. Tapi kalau untuk rasanya, wah, memuantul pol. Eat MR ini makanan stik daging yang harganya sangat terjangkau. Ibaratnya harga kaki lima, tapi rasanya juara banget. Ini wajib kalian coba selama di Bangkok. Terus menu yang kedua adalah ini nih, namanya bahasa Thailand semua ya. Pusing deh. Untung ada Google Translate, dan ternyata namanya adalah Lek Yai Tom Yam Noodle. Ini kita pesen lewat GrabFood semua ya Sobat Koper. Jadi enaknya kalian bisa order dari hotel tanpa harus ke lokasi restonya. Untuk Lek Yai Tom Yam Noodle ini mirip seperti mie yoksot yang kami infokan di video kedua kami waktu di Pratunam. Cuman untuk rasa kuah dari Lek Yai Noodle ini lebih medok dan lebih autentik ya. Kedua menu tadi ini wajib kalian coba selama ada di Bangkok. Tapi semua makanan tadi ini adalah non halal ya Sobat Koper. Dan setelah selesai makan, kita siap-siap dulu mandi-mandi ya untuk menuju ke Chatuchak Market. Dan sebelum ke Chatuchak, kita mampir makan lagi di Tuang Dimsum. Wah, ini kuliner lagi ya. Dan dimsum ini murah meriah hore di Bangkok dan rasanya juga enak. Dimsum ini tapi juga non halal ya Sobat Koper. Dan begitu sampai lokasinya sudah terlihat kan ramenya seperti apa ini. Kalau rame berarti kan enak. Dan kita langsung antri dan dapat nomor 189. Waduh, ini siang udah dapat nomor 189. Jadi tahu kan gimana ramenya ya. Untuk resto Tuang Dimsum ini gedungnya terbuka ya dan tanpa AC. Cuman panasnya agak sedikit teratasi karena di dalam ruangan itu disemprot air dan juga ada kipas anginnya. Jadi masih terasa ada adem-ademnya gitu. Dan akhirnya sampai juga antrian kita nih. Dan kita langsung pesan menu ini nih. Dan untuk rasa dimsumnya ini rata-rata enak ya. Tapi yang menurut kami recommended adalah menu yang ini nih. Namanya Egg Custard Sticky Rice dan The Pork Egg Sticky Rice. Ini wajib pesan ya kalau mampir di Tuang Dimsum. Dan setelah selesai makan dimsum, kami lanjut naik taksi lagi menuju ke Chatuchak. Untuk naik taksi wajib nawar ya Sobat Koper. Kalian bisa dapat acuan harga tarif taksinya ini dari aplikasi seperti Grab, terus juga ditawar di bawahnya. Lumayan bisa ngirit juga loh, dan enaknya naik taksi kan adem dan gak repot. Dan supir taksinya kali ini ramah banget, bahasa Inggrisnya lancar dan suka ngobrol. Dia info kalau Thailand lagi membangun kereta api cepat dari Thailand menuju ke Cina. Wah, untuk saat ini aja turisnya dari Cina masuk ke Bangkok ini banyak banget ya. Apalagi nanti kalau sudah jadi kereta cepatnya, wah makin banyak aja turisnya. Dan kita melewati stasiun keretanya yang nanti menjadi pusat untuk kereta cepat dari Bangkok menuju ke Cina. Dan ini perkiraan sekitar 3-4 tahun lagi selesai ya. Wah, kalau kalian ke Bangkok setelah kereta ini selesai, bisa aja ya dari Bangkok langsung lanjut menuju ke negara Cina. Dan perjalanan menuju ke Chatuchak tidak terlalu terasa ya, disertai obrolan dengan supir taksi yang seru tadi. Dan sekarang kita akan jalan-jalan sejenak di Chatuchak. Dan kita turunnya nih di pasar hewan, dan kita akan melewati pasar hewan dahulu. Jadi di daerah belakang Chatuchak ini ada pasar hewan ya, dan banyak hewan yang diperjualbelikan di sini. Mulai dari ikan, burung, reptil, bahkan yang hewan berkaki empat juga, seperti anjing, kucing, hingga kura-kura juga. Wow. Dan tempat pasar hewannya ini besar ya Sobat Koper. Kalau kalian pencinta hewan sih, wah betah banget di sini pastinya. Namanya nih JJ Pet Market. Oke, kita lanjut jalan lagi dan kita memasuki ke kawasan mall. Ini letaknya di belakangnya dari Chatuchak Market. Namanya mallnya ini Mix Chatuchak. Di mall ini juga banyak kuliner yang dijual, aneka toko-toko lainnya, dan juga adem ya di dalam sini. Dalam mall ini tembus ya ke kawasan Chatuchak Marketnya. Dan kita langsung saja menuju ke pasar Chatuchaknya. Oh ya, untuk pasar Chatuchak ini hanya buka di weekend ya, di hari Sabtu dan Minggu saja. Jadi kalau hari biasa toko-tokonya pada tutup ya Sobat Koper. Jadi ingat kalau kalian mau ke Chatuchak Market, kalian wajib melewati weekend untuk jadwal liburan kalian ya. Kalau jadwal liburan kalian nggak melewati weekend, ya kalian nggak mungkin bisa ke Chatuchak Market ini.
Terus ada tips juga buat kalian yang pengen ke Chatuchak Market ya. Ini wajib bawa payung karena di sini panas banget ya. Minimal pakai sunscreen biar nggak gosong. Dan payung juga bisa berfungsi untuk menahan hujan yang turun saat kalian perginya di musim hujan. Jadi ceritanya waktu kami pergi ini bukan musim hujan ya awalnya ya, cuacanya panas banget. Dan secara tiba-tiba dalam waktu singkat langsung berubah drastis, mendung dan juga turun hujan lebat banget. Jadinya kita jalan-jalannya di area pasar bagian dalamnya ya. Di Chatuchak ini pasar yang termasuk lengkap banget untuk turis. Jual baju ada, keramik seperti gelas piring juga ada, pernak-pernik kecil lucu-lucu ada, bunga artificial juga ada, makanan so pasti ada. Jadi buat kalian yang pertama kali ke Bangkok, wajib kesini ya. Dan di Chatuchak ini ada sesuatu yang kami rekomendasikan untuk dicoba. Tetapi sekali lagi, ini makanannya non halal ya. Lokasinya ini berada di bukan area tempat makan, tetapi dia ada di kawasan penjual keramik. Jadi lokasinya ini agak sedikit melenceng ya. Jadi apabila Sobat Koper berada di kawasan penjual-penjual keramik, nah ancar-ancarnya ini ada tanda merah besar seperti ini. Masuk saja dan nanti di sebelah kiri ada satu stand penjual daging bakar. Ini serius wajib dicoba ya. Tapi sekali lagi ini makanannya non halal ya Sobat Koper. Ini dagingnya juicy banget, bumbunya pun meresap sampai dalam dan beneran nikmat banget deh. Selain itu wajib coba juga untuk es coconutnya. Ini banyak ditemukan di area Chatuchak dan penjualnya hampir sama semuanya. Jadi bisa pilih random aja ya. Dan es ini bisa dinikmati siapapun, ada rasa coconut dan juga Thai milk tea. Dan toppingnya ini bisa pilih macam-macam ya, ada ketan, kolang kaling, nata de coco, dan juga banyak lagi. Ini wajib dicoba ya Sobat Koper selama di Chatuchak Market. Dan berikut cuplikan kami saat berjalan-jalan di Chatuchak Market. Dan setelah selesai berjalan-jalan beberapa saat, waktunya kami pindah menuju ke tempat lain, yaitu kawasan yang banyak penjual makanannya juga. Dan nama jalannya adalah Bantatong. Wah, ini gampang ya diingatnya. Bantat, jadi kayak bantet gitu, berisi. Karena banyak penjual makanannya biar kita makin berisi gitu loh. Salah satu yang pingin kami coba adalah makanan paling viral bernama J.O. Chula. Buat kalian yang pingin merasakan makanan ini, wajib datang jauh-jauh sebelum jam makan ya. Kami datang ini sore jam 17.30 dan antriannya sudah panjang. Dan kalian tahu perkiraan baru bisa order makanannya dan dapat tempat duduk berapa lama? Katanya sih orang penjualnya ya 2,5 jam lagi. Buset. Kalian datang sekarang barusan bisa makan 2,5 jam lagi. Wah, kalau kalian datang ke sini sudah lapar, dijamin deh kalian akan mati kelaparan mungkin ya. Belum sampai pesan makanan bisa pingsan duluan kalian. Jadi kalau mau ke sini anggap aja dikurangi 2,5 jam ya untuk antriannya. Dan dalam 2,5 jam ini mau ngapain kami? Dan akhirnya kami jalan-jalan ya menyusuri panjangnya jalan Bantatong ini. Dan banyak kafe ataupun resto-resto lain yang unik-unik juga jualannya. Dan banyak juga yang rame. Berhubung kami nggak mau kenyang-kenyang, jadinya kami agak selektif ya mau memilih mencoba makanan yang mana aja. Dan kami kasih cuplikan beberapa banyak resto yang ada di jalan Bantatong ini. Dijamin kalian juga akan bingung ya mau makan yang mana. Dan sedikit tips dari kami apabila Sobat Koper jalan-jalan ke negara lain ya, terus juga bingung mau makan apa, ya jangan lupa buka Google Maps. Itu paling gampang, kita lihat di sana reviewnya orang-orang bagaimana, bagus enggak, terus kita bisa lihat menunya emang sesuai enggak dengan selera kita. Kalau memang sesuai, harganya masuk dan reviewnya juga bagus, bisa kalian coba. Apalagi kalau ada penghargaan Michelin star-nya, wah itu rata-rata enak sih makanannya. Dan ini ceritanya kami kepanasan ya dan masuk ke 7-Eleven. Dan ternyata 7-Eleven yang kami masukin ini besar ya dalamnya. Dan kami ternganga ya melihat makanan yang dijual di bagian nasi kotaknya.
Ini super lengkap banget. Nggak pernah sih kami melihat macam nasinya ini sebanyak ini di 7-Eleven kawasan Pratunam. Selain itu juga banyak produk yang nggak kami temuin juga di 7-Eleven Pratunam. Dan karena masih ada waktu yang lumayan lama, ini akhirnya kami dapat kuliner baru yang sangat rekomendasi banget. Dan wajib kalian coba selama di Bangkok. Serius, minimal sekali aja deh. Ini oyster omelette yang terenak yang pernah kami rasakan selama di Bangkok. Kami senang sih makan oyster omelette ini, tapi ini beneran juara banget ya. Namanya Heng Hoi To Chow Lai. Wah, ini tempatnya kecil tapi rasanya muantul pol. Jadi resto ini sebelum pandemi buka di Pattaya dan rasanya agak besar ya tempatnya. Tapi pandemi melanda dan harus ditutup tempatnya yang ada di Pattaya. Dan akhirnya mereka buka kembali di Bangkok dengan stand yang kecil. Tapi beneran oyster omelette ini super duper enak banget. Crispy banget di bagian pinggirnya dan juga lembut di tengahnya. Dan kami order yang lain juga enak rasanya. Ini saya ngedit sampai ngiler lagi loh ini. Dan kalian wajib coba ya sebelum tempat ini menjadi viral. Karena sudah mulai diliput oleh stasiun TV nasional dan udah lumayan banyak artis yang datang ke tempat ini. Nanti kalau sudah viral dan kalian pingin makan harus antri panjang deh bisa-bisa. Terus setelah makan kami jalan kembali menuju ke tempat JO Chula dan menemukan tempat restonya Lek Yai Tom Yam Noodle yang tadi pagi kami makan di hotel. Jadi restonya ini dekat dengan lokasi JO Chula. Jadi kalau kalian pas mau makan JO Chula, nunggunya kan lama. Bisa kuliner Lek Yai Tom Yam Noodle ini sama Heng Hoi To Chow Lai tadi. Dan akhirnya kami sampai resto JO Chula di jam 19.45 dan masih harus menunggu sekitar 15 menit lagi. Beneran 2,5 jam barusan masuk ke restonya. Jadi makin penasaran kan rasanya kayak apa. Dan kami akhirnya pesen ini nih. Untuk rasa dari JO Chula ini menurut pendapat kami sih enak ya, tapi kok kurang worth it ya untuk ditunggu selama 2,5 jam sih. Atau karena kami terlalu high expectation ya, karena nunggunya 2,5 jam. Kalau menurut pendapat kami dan juga selera kami ya, kami kok lebih merekomendasikan Lek Yai Tom Yam Noodle atau Heng Hoi To Chow Lai tadi. Kami sih lebih puas ya, nggak perlu antri sepanjang dan juga selama ini. Cuman apabila kalian penasaran rasa Tom Yam JO Chula seperti apa, bisa antri aja 2,5 jam sebelum kalian makan ya. Dan setelah selesai makan, antriannya tetap panjang nih Sobat Koper. Wah beneran ini hype dan juga viral banget ya Tom Yam ini. Dan dalam perjalanan pulangnya, kami mau cari dessert biar makin afdol aja. Dan akhirnya kami menemukan ini nih, namanya Jaiwan. Ini dessert kayak ronde isi wijen hitam, tapi nggak sekeras ronde ya, lebih lembut semacam mochi gitu. Ada pilihan yang hangat dan juga ice, serta masih banyak dessert-dessert pilihan yang lainnya ya. Dan enaknya dessert ini nggak terlalu manis, plus juga itu creamy ya rasanya. Jadi dia pakai susu asli, nggak pakai susu kental gitu. Ya mirip-mirip seperti sweet time yang dessert kemarin ya. Dan setelah perut kenyang dan juga hati senang, akhirnya kami pulang ke hotel naik MRT. Jadi area Bantatong ini terhubung dengan Chinatown lewat MRT. Dan akhirnya kami balik ke Hotel Royal Bangkok. Oke Sobat Koper, demikian video jalan-jalan hari keempat kami di Bangkok. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa menambah daftar resto ataupun tujuan wisata kalian selama di Bangkok. Dan terima kasih banyak buat Sobat Koper yang setia mendukung channel kami. Walaupun kami kadang editnya videonya ini agak lama ya. Terima kasih banyak atas supportnya. Dan jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman vacation ataupun keluarga kalian yang sedang berencana jalan-jalan ke Bangkok. Sampai jumpa di video jalan-jalan kelima kami selama di Bangkok ya Sobat Koper. Bye-bye.